Oke okay guys, kita udah sampai. Sis gini dalam. Oke, thank you. Yom, run. Yom. Oke okay guys, alhamdulillah kita dah sampai ke Muda Curve ni. So kita nak tengoklah dia punya rumah contoh ke apa ke nanti kan. So sini kan, kita tengok ke Muda Curve. Nah, ini yang kami punya projek lah. Hmm. Dia sangat besar. Dia angkat tanah around 1,600 acre. 1,600 acre. Sangat besar. So, depan Pantai Berjaya. Tadi you masuk, you buat satu U-turn kan? Okay, jadi kalau you keluar kan, you pun angkat masa sebab kalau kata you biasalah dari Gamelan ke cuma pergi cyber, dia angkat dalam 20-30 minit. Tapi, dia sini ada puas satu language. Sudah siap belum, Bang? 2024. Jom tahu. Ah, sini. Shortcut, shortcut, shortcut. Cyberding, sorry. Cyberding. So, yang highway lah. Terus dari Gamelan ke then, cyber. Ah, sini cepat. So, sini kan, dia lah satu landmark sebab sini ialah KYA. So, dia mesti akan lalu kan? So, kalau kata, ada lalu, so sini, boleh sewa, ada orang juga. Sebab sini kan dia akan jadi satu lembak. Sini ada water theme park, ada education hub, ada shopping mall, ada medical center, ada rental house, ada shop lot. Sini memang special lah. Yang first dalam, ini macam dengan konsep lah. Yang first dalam Malaysia. Sebab dia macam sampai, tapi sampai dia pun tak ada discovery park, tak ada wetland kan. Dia macam sampai, tapi dia lebih special daripada. Tak. Jadi boleh tengok itu white color punya. White color punya. Sampai belakang. Okey, itu train service. Masuknya dalam ini projek kan. Okey, jadi you tak payah angkat sendiri punya transport. Itu saya tengok ada jalan kereta api, saya kata ini mau pergi mana ini train ni. Ya, dia bawa you pergi theme park ke town square ke Discovery Park. Sekarang pun boleh duduk sudah. Sudah boleh. Jalan. Sudah jalan. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboi Gaban. Gaban. Okay guys, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh Gaban dan family juga. So kalau korang ingat, lebih kurang dalam 1 tahun yang lepas, pada bulan 5 juga, kita ada datang di Gamuda Curve untuk tengok-tengok rumah sebe-sebe. So Gamuda Curve di Kuala Langat, daerah Kuala Langat. So sekarang ni ataupun hari ni, alhamdulillah kita datang sini untuk ambil kunci rumah. Lepas tu mandi kolam. Oi, terus nak mandi kolam lah cem. So sekarang ni kita dah sampai dekat Gamuda Curve punya exit Plaza Tol. So korang kena stay tune lah nak tengok rumah kedua Gaban ni. Macam mana ke bentuknya, rumah apa kan, rendah ke tinggi, landed ke kondo ke apa ke, kalau kondo apa viewnya. So apa-apa pun korang kena stay tune, nanti kita buat two house, apa two house? House tour. House tour. So sekarang ni kita berada di ini dia panggil apa? Flyover. Flyover pergi ke Gamuda Curve ni tol. So flyover ni khas untuk keluar ke Gamuda Curve. Korang boleh tengok dekat depan Gaban ni tengah giat membangunkan pembangunan-pembangunan. Papa. Ya. Tadi aja kita mencerit. Okey. Yang kita lagi. Okey. So kita dah sampai Plaza Tol Bandar Gamuda Curve. So nanti kita tengoklah apa yang menarik di sini. Kenapa Gaban pilih rumah kedua di sini kan? Kenapa tak cari tempat lain? Tahu. So apa-apa pun korang kena stay tune guys. So untuk pengetahuan korang, rumah yang Gaban beli ni baru saja siap. Mungkin Gaban orang yang terawal jugalah ambil kunci. Pa, bawa kereta ni terbang, Pa. Bawa kereta ni terbang? Arulah je. Willy. Willy atas kereta. Jemboi suruh Willy guys.
kita ikut arrow ni, Maya Bay Resident ni, collection key. Tentang. Itu dia. Itu dia, sudah nampak. So sebelah kapal ni ada Splash Mania Water Theme Park. Oh, jauh juga eh. Agak dekat sangat. So rasanya hari ni tak ada orang main kot. Hari biasa. Ada, kalau ada pelik lah. Ada Water Theme Park. Tak ada mak, belum buka lagi kot. Mana arrow yang hilang dah. Tapi rumahnya kat sini, ikut je lah eh. Betul lah tu, Maya Bay Resident. So rumah yang kapan beli ni nama dia Maya Bay. Kalau beli search lah dekat Google, Maya Bay Resident. Google pak. Itu Google. Dia. Bukan Google. Google tu yang pakai wakak mata tu. Yang dekat swimming pool tu je. Kau mah? Mana mah? Selat? Morning bos. Ya, morning. Betul lah sini ya. Key collection? Yes. Ha. Key collection. C? C? Ya, betul. Aha. Sabarlah. Nak tengok apa? Nak atas sekali? Okay, bro, thank you. Okay guys, kalau boleh perasan kat sini tak ada orang guys. Maknanya Gaban antara orang yang terawal jugalah. Ambil kunci. Kita ambil waktu pagi. Alhamdulillah dah sampai. Jom kita ambil kunci rumah. Let's go. Wow. Hey, background. Jom. Jom, nanti jom. Tak sambung-sambung. Macam bentuk kristal dalam Minecraft lah. Sini. Ma? Mana? Sini. Jom. Nak sana masuk. Kota ini mah. Oh, baik-baik gambar sini. Baik. Sini juga. Ah, tak buat tu. Dah cooling orang. Ih, kau tak nak gemuk. Tukar fashion. Sebab budak-budak ni rasa dia nak buat ni. Kena terlupa sebab kena ada dengan Cik Em. Ya. Dia kata nak minta buat kat depan tu, first time. Ha? Betul. Okay, yang ni nak minta Cik Isiro formula. Okay, ni kontak kita untuk order. And ni resipi dah saya cakap lah. Cuma Cik PR dulu, nanti kita akan aspek kepada lah. Nanti. Sini ada main door, bedroom tu, master bedroom, balcony, yard dengan mailbox. Semua ni ada 3 set lah kecuali mailbox dengan balcony. Untuk yang main door ni, dia punya speciality ada 5 method lah. First, Encik boleh guna kunci ni. And then yang kedua boleh guna access card ni lah. Boleh ada 2 access card. And then yang ketiga, kita panggil ni ID card lah. Ada dua juga. And then apa ID card? Sama juga, dia macam card juga, dia macam swipe macam tu. Dia sama penggunaan macam ni juga. Okay. Yang keempat kita boleh guna password lah. And then yang kelima boleh guna QR. Kalau kat sini dia ada, sini dia ada manual. So dekat belakang ni ada macam QR lah. Kalau tambah dekat main door tu, dia boleh guna apps. And then pun boleh buka juga. So hari ni kita dah set up untuk satu ni dengan ni lah. Yang lain tu cuba refer dekat dalam pendrive. Ada satu video macam mana nak set up password dengan ni lah. Okay, and then yang ni access card chip. So yang tadi yang chip fill up tu untuk yang ni lah. So yang kalau ikut kat sini, chip ada dapat 2 parking. So parking tu ikut sini, resident dengan kapak. So dapat 2 master card. And then satu resident yang ni tak boleh access kapak lah. And then maksimum boleh add lagi card, lagi 3 lah. Sebab satu unit kita maksimumkan 5 saja. Ini untuk parking. Parking boleh 5. Parking boleh 2 saja. Lepas tu kalau kita apply lagi 3 tu? Dapat resident saja. Oh, resident saja. Dan boleh access facility dengan lift sajalah. Okay, kalau yang nak tambah lagi, kita akan dapat kasih kat ni sajalah. Okay, then untuk dia tak ada pakai RFID kan?
Dia RFID juga, cuma dia tak ada pakai yang stiker dekat depan tu. Dia just kat macam ni dia dah detect dah. Okay, untuk yang beli ni dia RM100 per card lah. Dia one time purchase, kita tak ada ambil deposit ke apalah. Okay, untuk tahun ni dalam grand drive kita ada macam-macam semua form lah, macam renovation guideline, movie MVR, renovation form. And then yang paling penting dalam ni ada Maxis complimentary letter, dapat 2 tahun modify. Dan dia akan expire dalam Ogos 2025. So cik kena subscribe sebelum Ogos 2025 lah. Okay, so in case kalau Ogos 2025 baru subscribe, dia akan bawa ke 2027. So advisable bila dah masuk nanti baru subscribe lah, kalau tidak masa jalan kan. Okay, and then dah print out surat letter tu, fill up detail, and then boleh bawa ke Keyside Mall sahaja. Okay, Magic Line dia tak ada link dengan kita lah. Alright, okay, macam ni. Kena ada beberapa vouchers lah. Dan ni kena utilize before expiry date. Kena tengok satu-satu lah, ada expiry date dia lain-lain lah. Okay, dan ni kat sini ada aroma diffuser. Next kita pergi ke electrical appliances. Okay, kalau tengok kita punya report, cik punya appliances. Ini cik punya sekarang package E, type B. So apa yang cik dapat, ada dapat 3 aircon, 1 water heater, 1 digital lock set dengan 1 kabinet, 1 cooker hood dengan cooker hood. Okay, semua untuk item 1, 2 dengan 3 ni dia dah set install lah. Tapi untuk item 4 ni kita perlukan masa 3 bulan. Kalau cik request SPA pun kita ada cakap lah, make sure complete electrical financial within 3 months. Okay, untuk yang ni nanti cik boleh tinggalkan kunci tu hari ni lah. Kita perlukan satu kunci ni sahaja. Okay, nanti cik dah memang dah aware lah pasal ni. Sama, sama. Nanti minta cik verify dekat sini lah. Okay, next kita pergi ke dekat notification. So cik beli direct daripada developer, akan dapat 2 tahun warranty lah. So yang mana dia punya warranty tu start daripada offer letter. Contoh penerita 2024 sudah terbawa ke 2026 lah. Macam mana nak submit, kena ada satu report dengan satu main doki. Kita tak nak kat ni lah. So yang ni kita nak pakai kontraktor, tak apa-apa ke apa, yang ni memang steady sikit lah. Okay, and then lepas dah hantar report dengan kunci, kita akan buat notification dalam masa 30 hari. So after dah siap, kita akan hantar notification of completion lah melalui email, registered email tu lah. And then kalau bila-bila cik free, datang untuk inspect balik lah. Kalau tak ada apa-apa isu, kita akan return balik. Kalau ada isu, so kita boleh isu balik lah, tak ada masalah. Okay, untuk parking lah, cik dah tahu ke parking kat mana? Belum. Okay, kalau dalam review SPA dia ada tulis jugalah, cuma kat sini kita punya record cik ada dapat 2 parking lah, level 3, 154 dan 145 dan 146. So kat sini lah parkingnya, cik akan keluar daripada sini lah, tahu sih. Bagi sini. Sekejap lagi kita tengok sekali dekat mana parking location dia. Dan kat sini ada 8 level. Untuk LG memang solely untuk accident lah. Kalau cik ada visitor nanti, dia boleh park dekat level 1 sahaja. Untuk level 2 sampai level 7 pun resident punya papa sahaja. Okay, untuk renovation kat lain, kat sini ada strata, jenis strata. So ada renovation kat lain kena follow lah. Contohnya main grill, dia punya apa tu, tinted persen tu. Dan untuk application, kita perlukan masa 7 hari bekerja lah untuk kita dapat approval daripada top management. Dan untuk deposit, kita ambil RM1,000 untuk major renovation dan RM500 untuk minor renovation. Tapi advisable untuk kompas satu form sajalah, so that ada satu approval letter je. So tak payah dalam electrical lain, kabinet lain. Okay, and then renovation operation hour Monday to Friday 9-5.5. Saturday half day sajalah. Sunday dengan public holiday kita tak benarkan. Tak apa, nanti kalau ada kontraktor untuk application pun ataupun cik sendiri datang, kita akan explain lah kata tu kalau grey dia ada design macam mana. Okay, ni contoh hackable area lah. Dalam ni pun kita dah ada kasi. Ni untuk movie up kita ada deposit jugalah sebab dia menggunakan common area.
koridor dengan lift lah. Hmm. Jadi kalau kurang daripada 2 jam kita tak perlukan deposit. Contohnya satu item saja kita tak perlulah. Dia register dekat management office, so that kita boleh notify dekat security lah untuk kasih masuk. Jadi kalau ada 4 item contohnya moving daripada rumah lama ke rumah baru, baru kita perlukan deposit lah. Ataupun lagi satu kelebihan ni, kalau cik dah start bayar RM500 tu, so bila-bila nak moving, tak perlu notify lah. Kita security pun dah ada record. Sampailah cik minta refund balik. Okay, so moving pun sama juga dengan operation lama. Cerita officer ni kita panggil additional bylaw jugalah. Yang ni untuk assist kita punya operation ni dekat Mayabi lah. Okay, yang ni kita ada letak dekat dalam pendai macam do and do's lah untuk pergi ni yang boleh bawa pack ke tak. Okay, kita ada letak dekat dalam ni juga, jadi JL Apps yang cik dah ada download. Okay, so feature dia masih sama macam ni ataupun yang ni? Sekarang ni rasanya ada 5 feature baru kan? Sebab dia dalam VP position lagi. Okay, so lepas ni after 3 ke 1 minggu dia akan ubah jadi macam ni lah. Untuk visitor management kita memang guna apps ni. Contohnya cik kena pre-register lah dekat visitor tu. So dia ada visitor akan dapat QR code. Dan QR code tu boleh tunjukkan ke security lah. Okay. Dan billing and statement pun cik boleh bayar dekat dalam ni. Sudah akan issue receipt automatically lah, tak perlu refer dekat management. Dan untuk facility booking, kita ada dua buku facility kat sini lah. Multi-purpose hall kat sendiri dengan BBQ area. Untuk BBQ 100 setiap 4 jam. Dan untuk multi-purpose hall 200 setiap 1 jam lah. Yang ini kita letak additional value dalam ni. Untuk user management pun ada, cik boleh letak kalau in case ada agent ke ada family member, tak semestinya nama cik-cik yang boleh access lah. Tapi feature untuk agent dengan tenant tak sama dengan owner lah. Sebabnya macam billing tu kita PNC lah. Okay. Last kali purchase feedback. Nanti last kali kita nak minta cik feedback kita lah untuk improve kita punya service dan performance. So yang ni cik boleh rate daripada purchasing sampai nak berkubisi hari ni lah. Okay, ni saya nak tunjuk ada beberapa dokumen dekat dalam pen drive. Yang ni movie inform lah, contoh-contoh movie inform. Yang ni kalau encik sewakan dekat tenant ke, dia boleh fill out form lah, so kita ada record juga. Yang ni default notification form. Kalau encik nak buat hire inspector luar pun tak apa, tapi front page tu kita perlukan front page ni lah. Untuk creator, renovation, additional bylaw tu je lah, house rule. Yang ni commercial, untuk yang cukup minimum tadi, cik ada penukaran dah ke? Tak ada buat apa ni. Oh tak ada. Lepas ni sebab sekarang kita commercial rate untuk electrical. Tapi boleh tukar ke residential lah. Yang ni cara dia kena buka dekat MyTNP ataupun tu boleh terus walk in dekat TNB je. Dia boleh tukar ke rate yang rendah sikit lah. Okay, so itu saja ni. Kalau apa-apa nak contact dekat management boleh korang bunyi ataupun email ni. Cik nak ambil gambar pun boleh juga. Yang untuk defect issue pun boleh issue dekat yang Maya berikan ni. Kita ada PIC sendirilah. Kalau macam defect inspection ni kalau kita nak, dah boleh? Boleh. Cik ada bawa terus ke? Tak. Agak hari Senin depan. Boleh je sebab cik pun dah ada kad. Dia ada nak pam mana-mana ke ataupun kalau cik bawa sendiri tak perlulah. Dia datang. Kalau dia datang macam mana kita nak tinggal kunci ya? Boleh? Kat management boleh tinggal kunci tak? Boleh tinggal kat mailbox management tak boleh tinggal. Nak datang semata-mata hantar kunci, jauh je. Satu jam kat sini. Maksudnya nak tinggalkan, minta tolong management lah. Sebab kita tak datang pun. Dia, sebab datang dia nak inspection ni kan. Okay, ni cik boleh pegang dulu. Kita boleh pergi ke sini lah. Atau ada nak ambil gambar dulu? Tak, nanti lah. Nanti boleh. Boleh.